kita ada masa 5-6 minit saja lagi, insyaAllah. Nah. Nah. Kita sepaham. Orang zalim, bila zalim jangan nampak pemimpin. Soalan dia, pemimpin yang zalim, apa hukum kita sepaham dengan dia? Pertama nak peringat, bila sebut zalim jangan terus pemimpin. Zalim ni kadang-kadang pemimpin, kadang-kadang kita, kadang-kadang rakyat, kadang majikan, kadang kuli, kadang orang kelaut, kadang adik-beradik. Zalim ni lawannya adik, benda yang salah. Maka kalau pemerintah itu zalim, kalau ada satu kumpulan orang yang zalim, bukan kerajaan tapi kumpulan, kalau ada satu jemaah yang melakukan kezaliman, Allah pesan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu tarkanu kepada orang zalim. Apa makna tarkanu? Buka kitab tafsir, tamirul qalbu, hati kita menyebelahi. Bukan kaki buat kerja, tangan buat kerja, tak, hati saja menyebelahi golongan zalim, pasti masuk neraka dah. Faham? Hati, walaupun hak zalim itu pokmu sendiri, walau kanu aba'ahum, walaupun yang zalim itu pokmu sendiri au abna'ahum, atau yang zalim itu anakmu. Jangan, wala tarkanu. Ha, siapa cenderung hatinya menyebelahi orang zalim, maka orang itu fatamassakumun nar, pasti akan dibakar oleh api neraka, siapa yang menyebelahi orang zalim. Tu yang menyebelahi dah kita, bukan kita, bukan menyebelahi kita orang zalim. Orang zalim tak kena apa tau. Orang zalim parok lagi, inna a'tadna lizalimina nara surajiquha. Orang zalim lain pula, kami sediakan api yang sangat panas untuk orang zalim. Apinya atas, di bawah, kanan, kiri, depan dan belakang, macam ayam pusing bulan Ramadan. Tu orang zalim. Nah.